Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Idapar. Jadi di video hari ini aku mau sharing mengenai TikTok affiliate. Nah, ada beberapa teman-teman yang komen untuk menautkan link TikTok affiliate tuh minimal harus 1000 followers kah atau enggak gitu. Dan aku bakalan jawab di video ini. Jadi untuk bergabung dengan TikTok affiliate atau untuk menautkan link keranjang kuning di TikTok affiliate itu enggak ada minimal followersnya teman-teman. Walaupun kalian baru gabung atau baru daftar dengan TikTok, kemudian daftar TikTok Shop dan TikTok Affiliate, itu kalian udah bisa langsung kayak menautkan link dan langsung bisa promosiin produk-produk yang ada di TikTok. Dan kalian tuh bisa mendapatkan komisi kalau misalkan setelah bergabung TikTok Affiliate, kemudian ada yang klik ranjang kuning dan kemudian beli, itu kalian bakalan dapat komisi teman-teman. Oke, langsung aja nih aku bakalan bahas mengenai TikTok affiliate. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu, langsung aja simak video berikut ini. Oke, pertama nih masuk dulu ke TikTok. Jadi teman-teman ya, kalau misalkan kalian udah punya TikTok affiliate, pertama kalian bisa menambahkan produk-produknya tuh di sini ya. Jadi tuh kalian bisa ngambil videonya di Shopee atau misalkan di video-video Cina kan banyak ya di Pinterest atau lain dan lain-lain gitu ya. Pokoknya kalian bisa dapat video itu sekarang udah gampang banget dan banyak banget. Jadi nggak usah khawatir ya. Misalnya bingung videonya dari mana, apakah harus beli barangnya dulu? Oh nggak usah teman-teman. Sekarang banyak banget video-video produk-produk video Cina gitu yang bisa kita share di TikTok. Contohnya, nah contohnya ini adalah kayak sikat pembersih gitu. Ini aku udah masukin keranjang kuningnya. Dan sebenarnya aku juga ini dapatnya kayak di grup gitu loh. Misalnya kita gabung dengan grup yang biasa nge-share video dan kita bisa download di sana. Kemudian kita tinggal masukin aja tautan-tautannya gitu loh. Jadi gampang banget dan gak susah gitu. Terus nih kalau misalkan kalian mau memasukkan produk, ini adalah etalase aku. Jadi produk ini tuh produk yang aku promosiin. Terus ada yang komen juga kan di YouTube aku, "Kak, kalau misalkan kayak gini tuh harus stok barangnya enggak sih?" Enggak, teman-teman. Karena kita sebagai afiliator cuman mempromosikan aja produk-produk yang ada di Shopee. Sorry, yang ada di TikTok maksudnya ya. Jadi kita tuh gak usah stok barang, gak usah ngapa-ngapain, gak usah kayak pengiriman dan lain-lain, gak. Kita cuman mempromosikan aja. Jadi kalau misalkan ada proses pengiriman yang masuk, yang langsung masuk ke sellernya gitu, tanpa melalui kita kayak gitu. Cuman komisinya nanti akan masuk ke kita gitu. Ini contoh aku masuk ya. Nah ini adalah TikTok Shop, tapi di dalamnya itu adalah ada TikTok affiliate teman-teman. Kemudian ini adalah fitur gimana kalau misalkan kita mau nambahin produk afiliasi. Jadi produk-produk yang ada di etalase. Nah ini adalah caranya ya, kalian bisa search aja. Terus kalau misalkan kalian pengen tahu, nah TikTok juga dia ada fitur sampel gratis. Jadi kalau misalkan kita followers TikToknya udah banyak, sering FYP juga, itu kita bisa minta sampel gratis. Dan kalau misalkan di ACC oleh suppliernya, ya lumayan ya kan, udah mah gratis, kita tinggal mempromosikan doang gitu. Dan di sini kalian kalau pengen tahu untuk perolehan komisi, nah ini ada harga dari keranjang baju kotor itu kan 13.900 ya. Nah perolehannya itu 2.100. Jadi ini adalah komisi yang bakalan kita dapat. Nah jadi ini ada yang tulisan merah, ini adalah komisi yang bakalan kita dapat kalau misalkan ada yang klik keranjang kuning kita teman-teman. Oke kita back. Terus komisinya seperti apa sih? Nah ini adalah komisinya. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang check out produk dari keranjang kuning kita, ini adalah pesanan afiliasi orang ya. Jadi bukan pesanan aku, ini adalah pesanan orang. Jadi kalau misalkan mereka pesan, itu ada laporannya di sini. Dan nanti bakalan langsung masuk ke komisi kita gitu. Nah kayak gini, kalau misalkan kalian mau tarik bisa ditarik gitu. Cuman aku
pengen ngumpulin aja komisi yang dapat dari TikTok affiliate tuh sampai berapa gitu. Dan teman-teman tuh kalau misalkan mau jualan juga bisa. Nah, misalnya kita masuk ke toko dan kita tinggal pilih produk gitu, tambahkan produk. Nah, kalau mau nambahin produk ya di manage produk gitu loh. Tak tinggal tambah produk, terus kita tinggal pilih mau apa, mau TikTok Shop, mau afiliasi dan lain-lain. Kayak gitu. Terus selain itu juga, nih kalau misalkan kalian mau lihat info tautan bisa di sini. Jadi tautan apa namanya? Penautan dari akun kalian gitu. Misalnya ada dua akun di sini bisa. Kemudian yang bakalan aku share juga nih, gimana caranya kalau misalkan mau nambahin link Milkshake ini. Jadi teman-teman, sebenarnya aku tuh di apa namanya, di TikTok ini biasanya juga mempromosikan Shopee affiliate aku. Jadi tuh aku ada dua, jadi ada TikTok affiliate dan Shopee affiliate. Nah, di sini di akun Milkshake ini, nah ini racun Shopee, ini adalah produk-produk yang ada di Shopee kayak gitu. Jadi tuh ada beberapa video yang aku tautkan dengan Shopee juga kayak gitu. Jadi sebenarnya kalian juga bisa. Jadi kita komisinya tuh dapat dua. Jadi dari TikTok affiliate dapat, kemudian dari Shopee affiliate juga dapat, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian pengen uploadnya tuh satu kali misalkan. Nih kayak gini, misalnya untuk pembelian di Shopee link bio nomor 79. Nah, ini contoh kalau misalkan di Shopee. Tapi kalau misalkan kalian mau ngasih keranjang kuning itu enggak masalah gitu, lebih bagus kayak gitu kan. Jadi dapat dua ya, ada keranjang kuning TikTok, kemudian ada juga di link bio Shopee affiliate gitu. Nah kayak gini ya tautan-tautannya untuk produk di TikTok affiliate. Dan untuk uploadnya sendiri, kalian harus upload video itu secara konsisten, misalkan satu hari dua video, jadi terus continue gitu. Jadi jangan sampai berhenti dulu, atau misalkan kalian gak upload lagi udah lama kayak gitu. Pokoknya tuh harus rajin gitu. Selain di TikTok kalau misalkan TikTok affiliate, kalian bisa promosiin mungkin di media sosial yang lain bahwa kalian tuh punya TikTok affiliate, itu juga bisa. Yang penting kita yang penting tuh banyak yang klik di produk-produk yang kita share, misalnya keranjang kuning. Nah, jadi kalian tuh harus mempromosikan yang keranjang kuningnya. Makanya harus upload tiap hari itu supaya banyak orang yang lihat juga gitu, supaya bisa FYP dan lain-lain kayak gitu. Oke sih, itu aja sih ya untuk pembahasan TikTok affiliate. Jadi aku infoin lagi, gak ada minimal followers ya teman-teman. Jadi walaupun followers kalian di bawah 1000, itu kalian udah bisa menautkan link TikTok affiliate kayak gini. Nih, jadi udah ada linknya. Kalian gak usah nungguin 1000 followers dulu. Kalian bisa langsung aja. Kalian tuh bisa bisa langsung gabung dengan TikTok affiliate gitu loh. Gak usah nungguin followers dulu ya. Oke teman-teman, itu dia video ya dari aku mengenai TikTok affiliate. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.